bener waktunya berapa menit? Ya saya nggak tahu juga, kadang bisa 10 menit, bisa sampai 20 menit. Sampai tidak ada perubahan warna lagi. Saya dulu coba juga mengembangkan pupuk fermentasi itu. Kelemahannya satu, ketika panjenengan tidak tahu tanaman awal yang digunakan, misalnya kaget diserang hama, ya, itu kelemahannya pasti tanaman panjenengan nanti banyak masalah. Ya. Serangan hama luar biasa, misalnya tomat ya. Serangan hama nih banyak. Kalau enggak tomat penggunaan insektisida tinggi, panjenengan nanti susah untuk mengendalikan hama. Kecuali tomat nanam sendiri, nanti dipakai untuk bahan bakunya, terkendali, terkontrol, itu bisa, itu akan bagus. Ada kalau ada kendala kondisi tanah yang zat asamnya tinggi, daerah Kalimantan tuh gimana? Di Blitar kebetulan ya, di Blitar itu banyak jenikal tanah. Di atas Gunung Gamor juga ada, di pinggir laut juga ada, di gunung yang dingin, Gunung Kawi itu kan dingin, itu juga kita harus coba. Jadi nggak ada masalah berarti Pak? Hasilnya berapa tahun? Saya hampir 2 tahun Pak, kerbi buli sama petani. Baru 2 tahun Pak. Saya itu sudah 10 tahun gila-gila, berarti saya sudah gila kuadrat ya. Ya serius, karena kan remetan suket, jenggo mumpuk nih wes. Nggih. Nggak masuk akal gitu loh. Nah ini kanan kiri itu butuh waktu bertahun-tahun. 2010, 2019 berapa tahun ya? Saya kejadiannya sendiri. Berarti pengalamannya sama ya Pak? Sebelumnya saya meminta maaf kalau isi konten video kali ini akan menyinggung banyak pihak. Perlu kalian ketahui, dulu saya petani konvensional. Sekarang saya belajar pertanian bersama alam. Yang saya sampaikan saat ini adalah masa lalu saya. Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis atau meminimalkan seminimal mungkin penggunaan bahan kimia sintetis. Pertanian organik merupakan kegiatan bercocok tanam yang ramah atau akrab dengan lingkungan dengan cara berusaha meminimalkan dampak negatif bagi alam sekitar. Dengan ciri utama pertanian organik yaitu menggunakan varietas lokal, pupuk, dan pestisida organik dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip pertanian organik merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan pertanian organik. Prinsip-prinsip ini berisi tentang sumbangan yang dapat diberikan pertanian organik bagi dunia dan merupakan sebuah visi untuk meningkatkan keseluruhan aspek pertanian secara global. Di masa sekarang, pertanian organik dipandang sebagai pertanian yang ketinggalan zaman, kono, bahari, dan yang lebih parahnya lagi, sebagian dari mereka yang sudah kecanduan bahan kimia yang dianggap sebagai penyelamat tanaman. Bahkan kekuatannya sudah setara dengan Tuhan. Tanpa bahan kimia, bagi mereka tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Bahkan pertanian organik hanya dilakukan oleh orang gila. Sekali lagi, orang gila. Sebenarnya menuju pertanian organik, tahapan pertama yang kita lakukan meminimalkan seminimal mungkin penggunaan bahan kimia. Menurut saya seperti itu. Yang disebut dengan orang gila. Orang gila sudah bebas dari hutang. Orang gila lebih tenang. Orang gila tidak memikirkan untuk makan karena makan tersedia di alam. Orang gila jarang sakit walaupun mereka terlihat kotor. Orang waras hidup penuh permasalahan. Orang waras tidak tenang. Orang waras akan bekerja untuk makan. Orang waras sering sakit karena terlalu banyak makan pestisida, insektisida, dan bahan kimia. Biarkan aku tetap gila karena waras itu menyakitkan. Beri aku 10 pemuda gila, maka akan ada gempa dan tsunami di mana-mana. Terima kasih sudah menonton video gila ini hingga akhir. Merdeka! Oh,